Selanjutnya kami akan mengajak Anda kembali mengikuti ataupun melihat uh, berlangsungnya resepsi pernikahan dari Gibran Raka Buming Raka dan juga Selvi Ananda yang digelar di Gedung Sabah Buana seperti itu ya Dodi. Ya, Gedung Sababwana ya. ya. Nah, ini saat ini masih berlangsung acara resepsi di mana tamu-tamu yang hadir khususnya malam ini memang dispesialkan bagi tamu vvip dan Betul. juga tamu-tamu negara yang memberikan ucapan selamat kepada mempelai hmm. walaupun kita tidak di sana tapi kita merasakan <laughs> ya kita juga bisa memberikan salaman uh, secara jarak jauh ini kepada mempelai berdua <laughs> ya dan yang menarik dari resepsi pernikahan pada malam hari ini hmm. Doni ini uh, tamu yang kemudian had telah datang ke lokasi dan parkir di lapangan parkir yeah. dibawa menggunakan Gunakan beca, becak seperti nah. itu ini jarak dari lokasi parkir ke gedung gedung resepsi, gedung resepsi sekitar 300 meter, meter. ya lumayan lah naik becak kan <laughs> ya, saya kalau di sana kasihan tukang becaknya tidak usah kasihan karena setiap orang ini kalau tidak salah dikasih upah sekitar 200 ribu rupiah oh, seperti itu bukan soal upahnya tapi beban <laughs> berat <laughs> tapi mungkin ada kebanggaan karena berpartisipasi ataupun nah terlibat langsung. itu dia dan bukan cuma itu pemirsa seperti yang disampaikan oleh kepala staf kepresidenan iya. Luhut Panjaitan tadi, ya, bahwa banyak peran serta dari relawan Jokowi. Relawan ini bukan terkait soal kampanye pilpres kemarin, ya, so. tapi selepas itu mereka juga masih aktif sebagai relawan, baik yang ada di Solo ataupun di daerah lain. Bahkan, ada yang datang jauh banget dari Papua, ya, Papua. yang memang. Nginep di tempat publik di sana, hmm. ada yang di-mes, ada yang di tempat ibadah. Mereka memang sudah mempersiapkan diri, datang sekian hari sebelum acara berlangsung, dan merelakan dirinya untuk bersama-sama teman-teman relawan yang lain untuk membantu hmm. suksesnya pelaksanaan acara resepsi malam hari ini. Ya, dan sebagai bentuk apresiasi dari Presiden Jokowi sendiri, bahkan pada saat malam midodareni, ya, itu malam. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara tidak bisa mengikuti midodareni hmm. karena dikabarkan bertemu ya. dengan para relawan kemudian untuk um, makan ya, malam bersama. Betul. Seperti sebagai itu, bentuk berbincah. apresiasi ya. ya kepada relawan yang hmm. memberikan dukungan moral tenaga hmm. sampai turun tangan juga membantu ya. demi suksesnya pelaksanaan acara pada malam hari ini ya ini masih kita saksikan pemirsa ya. suasana resepsi yang memang berlangsung meriah hmm. tapi tetap hitmat kenapa hitmat karena memang kita lihat di pelaminan mempelai berdua diapit oleh kedua orang tua masing-masing dengan busana tradisional Jawa khas Surakarta Has Surakarta ya itu dan... yang tadi saya katakan ya <laughs> Pak Jokowi dan besan beliau iya, ya iya. atau orang tua dari selfie Oh dan kita lihat Bapak Zulkifli Hasan ya. dan juga Abu Rizal Bakri ini kemudian sedang iya. bersalaman di pelaminan Pak Zul langsung foto Iya nampaknya Tapi, menunggu kesempatan untuk berfoto Pak Zul tidak didampingi ibu ya Iya Kan lucu juga kalau foto nanti bersebelahan dengan Pak RB. <laughs> ada juga kita lihat di sini. Oh Pak Prabowo juga Pak sudah Prabowo, hadir. Nah ya. ini sebuah ya. momen istimewa. Kita lihat ini dari KMP ya. Kalau ah, kita lihat ada <laughs> Pak Jan Faris ya. ya dari P3. Mudah-mudahan ya. ini komposisi pengaturan foto bukan berdasarkan koalisi bukan. ya. <laughs> <laughs> Tapi kita lihat keakraban seperti ini. Kita Betul. harapkan juga dibawa dalam ya. politik pemerintahan seperti itu saling mendukung. Betul. Ya. Termasuk di belakang ini ada Anies Mat. Presiden PKS, yeah. ya, jadi memang sepertinya pimpinan partai dari koalisi Merah Putih, Merah Putih datangnya berbarengan, berbarengan. Ya. sehingga memang urut-urutan untuk bersalaman, dan foto memang sepertinya memiliki kesempatan yang bersamaan. Dan tadi foto tadi dengan pimpinan-pimpinan partai yang ada di koalisi KMP sendiri menjadi istimewa seperti Sepertinya itu ya. Sepertinya besok juga di media cetak banyak akan nih foto yang muncul iya. seperti itu. Bukan foto pempelanya Atau nanti para netizen juga akan banyak mengomentari iya. ya. Dan ya. bagaimana kedatangan mereka juga secara bersamaan mungkin menjadi sorotan seperti Betul. itu ya. ya. Kita lihat ini lokasi dari resepsi pernikahan Gibran dan juga selfie. Kita lihat tamu harus mengantri panjang untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai karena memang undangan yang dibagikan ini cukup banyak seperti ya. itu ya sekitar 4000 ribu ribu undangan. undangan itu undangan 4000 kan ketika ya. undangan satu Dan kemudian datang berdua, berdua ya kan artinya jumlahnya bisa dua kali lipat Betul. atau bisa lebih bisa ya nah, nah kokoh kita ini Gubernur DKI Jakarta Basuki yeah. Caya Purnama atau Ahok didampingi oleh istri yeah. Veronikatan ya dan kita lihat tadi sebelum uh, memberikan selamat ini foto-foto para tamu-tamu lain juga kemudian ingin berfoto Selama dengan Gubernur DKI, DKI Jakarta Basuki hmm. Purnama tapi rata sepertinya memang walaupun Presiden mantu ya Jokowi mantu tapi saya tidak melihat ada batas-batas keprotokolan Betul. yang terlalu kaku di sini sehingga siapapun yang datang memang betul-betul merasakan suasana kekeluargaan hmm. suasana yang cukup akrab ramah hmm. mereka boleh bersendaguro oh, ngobrol iya. bersama bersalam salaman sepertinya tidak ada sekat Tapi, dalam resepsi ini menjadi ciri khas dari presiden jokowi ya. sendiri ya tidak ada sekat tidak betul. ada protokoler yang begitu ketat ya. Karena apabila kunjungan kerja ke daerah-daerah juga kita lihat bagaimana Presiden kerap spontan turun ya, dari mobil bisa membagikan kaos, bersalaman dengan warga, iya, bersama dengan warga. Ya dan ternyata memang karakter seperti itu terbawa dalam acara malam ini. Hmm. Padahal sebenarnya kan yang punya gawe ini adalah Gibran ya <laughs> yang jadi raja malam ini. Pokoknya raja di atas Presiden nih malam ini. <laughs> Ya ini kedua mempelai dan juga kedua orang tuanya masih sibuk untuk bersalaman. Ini waktu masih menunjukkan pukul 8 kurang ya Doni, ya, artinya 12. perjalanan masih 52. panjang <laughs> seperti itu. <laughs> bagi kita mungkin panjang, tapi bagi mempelai dan tamu-tamu hmm. yang ada di sana seperti waktu tak terasa. Karena hmm. banyaknya tamu yang ingin memberikan ucapan selamat ya. Hmm. Ya memang saatnya yang paling membahagiakan adalah selain memberikan doa restu, juga mengabadikan Betul. dengan foto bersama. Nah, ini nah, inilah <laughs> Gubernur DKI Jakarta masih uh, kemudian sibuk berfoto bersama dengan para uh, tamu undangan itu yang sama. Gubernur bukan kepala dinas yang baru, kan? <laughs> Sepertinya banyak fansnya juga ya, iya. Ahok di Kota Solo. Ya, ya, kalau kita balik pada saat... Joko Widodo menjadi gubernur. gubernur ya. ya, kita ingat betul bahwa. Joko Widodo waktu itu didampingi oleh Basuki Purnama hmm. sebagai Wakil Gubernur, memang duet Jokowi-Ahok ini cukup fenomenal, karena, sehingga banyak yang memberikan jempol kepada keduanya. Yeah. Walaupun Jokowi tidak sampai tuntas menyelesaikan jabatan sebagai Gubernur karena dipercaya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan waktu Basuki Purnama dilantik sebagai Gubernur, sepertinya dialah gubernur pertama yang dilantik langsung di Istana Negara, Betul. Ya, langsung oleh Presiden. Republik nah, Indonesia. Ya, kita lihat nah, Bapak ini, Irman Gusman dan juga Ibu ya, Ketua Dewan DP, Perwakilan Daerah, Daerah Republik ya, betul. Indonesia berkesempatan untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai Ini banyak sekali kemudian tokoh-tokoh negara para pejabat negara seperti itu ya, ya Doni yang datang dan hadir ke resepsi pernikahan Gibran dan juga selfie karena memang resepsi pada malam hari ini lebih Dikususkan. dikhususkan untuk pejabat negara, tamu-tamu negara dan juga kalangan VIP dan VVIP seperti itu. Ya. Ya ini busana yang digunakan oleh mempelai berdua hmm. itu seperti yang kita lihat sekarang cukup anggun dan memang menambah kesan megah ya mm -hmm. bagi Gibran dan Selvi. Yeah. Busana yang digunakan adalah beskap dan kebaya klasik warna hitam gaya Surakarta dengan bahan beludru berkualitas tinggi. Iya. Yeah dan kita lihat di layar kaca saat ini Mendagri seperti itu Menteri yeah. Dalam Negeri Cahyo Pamolo. Oh sudah... sepertinya sedang balas SMS saya <laughs> Atau mungkin di Twitter mengucapkan selamat untuk keberanian juga sih. Ngapain ya? nge-tweet kalau hadir di Ra? <laughs> Eksis di media sosial tetap harus. <laughs> iya, ini sebetulnya memang aktivitas eh, masyarakat sekarang ya, kalau yeah. sudah pegang gadget ya. Betul. Ya. Dalam kegiatan apa saja Ya, ini ekspresi kameramen kita cukup <laughs> bahagia ya, juga. Jadi ya. ingin mengarahkan langsung ke mempelai ya. Jadi ya. mohon maaf kalau pendingnya super cepat tadi. Dan ini memang kemudian setelah satu jam berlangsung resepsi tadi sempat uh, istirahat terlebih dahulu kedua mempelai dan juga kedua orang tua seperti itu karena memang antrian yang panjang tamu hmm. yang datang ribuan seperti itu harus harus membutuhkan stamina yang Betul. kuat juga. Jadi diberikan waktu untuk jeda sedikit sebelum kembali kemudian memulai menerima ucapan selamat ya. dari para tamu yang hadir. Walaupun duduk berdiri, tapi salaman tuh capek juga, lho, rak. Ini dopingnya harus kuat ini. Dopingnya itu doping cinta. Nah, kalau sudah cinta, happy ya kan, bahagia, pasti nggak ada capeknya. Capeknya nanti setelah selesai. Iya <Gelola> ya, betul. <laughs> Saya tertarik terus nih rak dengan busana yang dikenakan oleh Gibran dan juga selfie. Kalau tadi Gibran sendiri sudah diulas terkait dengan beskap yang digunakan Betul. memiliki kualitas beludru yang tinggi. Hmm. Ini maksudnya biar menimbulkan kesan elegan, hmm. kelihatannya tebal hmm. ya, mantep gitu. Tapi sebenarnya tidak gerah atau hmm. tidak bikin panas ya. Karena dalam resepsi di malam hari ini kan di dalam gedung, walaupun mungkin dilengkapi dengan pendingin ruangan, tapi kan banyak sekali tamu yang hadir, kemungkinan suhu ruangan juga cukup ...hangat gitu kan, tapi tidak menimbulkan gerah bagi yang mengenakannya. Tapi memang kesan elegan sangat kemudian terlihat sekali Betul. ketika beludru seperti ini dikenakan ya, di sana pengantin. Apalagi Madoli, ya. yang digunakan oleh mempelai putri, selfie itu sama seperti Gibran... Hmm. ...yaitu dengan berbahan hitam beludru hmm. yang memiliki kualitas tinggi... ...dengan kain jarik yang dipakai ini bermotifkan Sidomukti, hmm. ya... Ya, pemirsa dan juga Rara sampai saat ini ya, suasana resepsi masih berlangsung hmm. di Solo, tepatnya di Gedung Graha Sababuana Sabah dan waktu di studio sudah jelang pukul 20.00 dan masih ada acara yang terus berlangsung termasuk kedatangan para tamu untuk memberikan ucapan selamat hingga pukul 21.30 nanti Betul ya. Betul sekali. Ya, tapi kita break dulu? Betul. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena spesial report Joko Wimanto akan segera kembali sesaat lagi.